Nanti Mbak jadi berjadi sama Mbak. Oh iya, kami kan sudah mendengar peristiwa yang terjadi di daerah Pati ya, yang menimpa korban, dan memang ini dalam rangka hari jadi puluhan ke-74 kami berusaha membantu korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya korban kekerasan seksual. Dan ini jadi perhatian nasional ya Pak Waka, sehingga dari Ibu Asuh kami, Ibu Asuh Poluan Eti, Eti Bakti Warapsari itu memberikan ya cenderamata lah Mas, biar si korban atau pasien ini tersebut bisa mengisi hari-harinya dengan baik, yang bisa digunakan untuk belajar, untuk membuat keterampilan, jadi memotivasi dirinya sendiri untuk semangat kalau masih panjang perjalanan hidupnya. Dan itulah kita di sini juga adik-adik poluan dari Polres Pati membantu terus kasus ini hingga selesai. Jadi masih terus dikasih ini Bu ya, pendampingan psikologis Bu. Iya, dari Bidokes, saya kebetulan juga Kabidokes Polda Jawa Tengah kan melakukan pendampingan terus kami bawa dokter Endang, psikiater, nanti juga bisa tanya, beliau akan agak lama di sini untuk memberikan apa edukasi, konsultasi lah, konseling terhadap si anak ini. Ya, traumanya segera sembuh lah seperti itu. Harapannya untuk korban Bu? Harapan korban ya tetap semangat, tetap apa, meneruskan hidup dengan baik lagi. Dan memang sesuai keterangan dari teman-teman ya, dari penyidik juga Pak Kapolres dan masyarakat, jadi kita dari kepolisian tetap mendampingi, karena memang, dan saya juga sebagai dokter forensik itu juga sering buat visum memang, visum korban-korban kekerasan perempuan dan anak ini. Dan sekarang dengan undang-undang TPKS yang baru itu sebenarnya ada hak korban untuk membuat dia lebih sehat psikis dan fisik, dan itu bisa kita dampingi terus dari teman-teman poluan di Polres Pati sini khususnya. Jadi penyidik itu nanti khususnya Polri tidak berpikir nangkep pelakunya selesai, tapi si korban ini harus didampingi terus seperti itu. Kalau kondisi terbaru dari korbannya sendiri? Ya sudah membaik ya Pak Wakan, ya. Sudah membaik. Kalau pendampingan sampai kapan? Sampai benar-benar dia bisa kembali ke keluarganya dan melakukan aktivitas sehari-hari. Karena yang tahu nanti dokter kesehatan jiwa dan kita terus mendampingi. Terus kalau kita masih di masyarakat? Ya, antara itu. Dijelaskan aja Bu kondisi terkini si anak dan pendampingan yang dilakukan seperti apa? Kalau untuk kondisi saat ini udah mendingan daripada pas waktu awal-awal masuk ke balai. Untuk pendampingan sehari-hari mungkin kita cuman sekedar kegiatan bersih-bersih rumah saja, karena memang masih ada trauma, jadinya memang kita paling amannya itu di dalam rumah. Nanti bisa pendampingan untuk sehari-hari misalkan mencuci atau membersihkan kamarnya. Jadi bentuk traumanya sebenarnya seperti apa sih Bu? Kalau yang masih dialami muncul misalnya. Ya, kalau untuk traumanya mungkin dengan laki-laki agak sensitif, tapi memang kita berusaha sekelilingnya itu selalu wanita, perempuan, jadi yang pendampingan pun semuanya perempuan. Itu tinggalnya di rumah atau di sini? Di Wisma. Di Wisma ya? Rumah aman. Itu orang-orang yang mendampingi dia apa saja itu? Kalau di sini ada perawat, ada psikolog, juga ada pekerja sosial. Tapi emosinya maksudnya sudah mulai stabil ya. Iya. Oke. Aja lali lo di-follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.